Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai teleskop terbaru dari brand Discovery, yaitu Teleskop Discovery HT4 16x44 SFIR FFP. Pembaharuan dan pengembangan produk dari Teleskop Discovery dilakukan oleh para ahli di Laboratorium Pabrik Discovery di mana Discovery membuat teleskop dengan segudang fitur yang pastinya mendukung Anda dalam melakukan aktivitas menembak dan berburu. Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Baiklah, mari kita bedah satu persatu mengenai teleskop terbaru Discovery HT416x44 SFIR FFP. Kelengkapan yang didapat pada paket pembelian teleskop ini adalah unit teleskop, mounting double bout, sunhead, roda paralak, manual book, serta lab pembersih. Pertama kita akan bahas mengenai fitur apa saja yang ada pada teleskop Discovery HT terbaru ini. Dari sisi zoom teleskop, Discovery HT menyajikan dua model yaitu zoom 4 kali hingga 16 kali dan zoom 6 kali hingga 24 kali. Yang kita lihat sekarang adalah Discovery tipe HT dengan zoom 4 kali hingga 16 kali pembesaran. Karena teleskop Discovery HT terbaru ini merupakan tipe FFP. Maka pada saat kita melihat target pada zoom terkecil yaitu zoom 4 kali. Retikel terlihat sangat tipis dan kecil. Terlihat angka dan garis yang kecil pada bagian retikelnya dan target yang kita bidik juga terlihat kecil. Sedangkan jika kita melakukan pembesaran secara bertahap hingga menuju zoom terbesar yaitu zoom 16 kali. Maka retikel akan terlihat membesar diikuti dengan target yang juga ikut membesar. Bagi Anda yang menyukai kegiatan menembak di luar ruangan atau berburu di alam liar, teleskop jenis FFP ini sangat direkomendasikan karena penggunaan retikel yang tidak berubah ketika di zoom in maupun zoom out. Apalagi dengan adanya fitur paralak pada bagian samping yang sangat memudahkan Anda dalam pengaturan fokus retikel terhadap target yang akan dibidik. Pastinya sangat mudah sekali, tinggal putar paralak dengan menyesuaikan jarak target dengan penembak. Peralat pada teleskop Discovery tipe HT ini dimulai dari 10 yard sampai tak terhingga. Anda tinggal menyesuaikan saja untuk kejelasan lensa dengan bidikan targetnya. Karena memang teleskop Discovery HT ini juga sudah didukung fitur pengaturan lensa plus dan minus pada bagian lensa belakangnya. Anda yang mempunyai sindrom mata plus atau minus sangat terbantu dengan adanya fitur pengaturan ini. Sehingga Anda bisa membidik target lebih tajam dan tepat sasaran. Untuk Anda yang suka menembak di sore hari atau pagi hari di mana cahaya matahari sudah mulai redup. Fitur lampu IR ini sangat membantu karena target dot dan mil dot pada teleskop terlihat dengan warna lampu merah. Pengaturan lampu IR ini berada pada bagian samping kanan belakang teleskop. Mempunyai pengaturan level lampu dari level 1 hingga level 6. Anda masih tetap bisa membidik target sasaran walaupun intensitas cahaya sudah cukup redup. Karena teleskop Discovery HT ini menggunakan coating lensa warna hijau, di mana tingkat pencahayaan lebih terang dibandingkan dengan lensa teleskop dari produk lainnya. Pandangan yang luas serta nyaman di mata ketika Anda sedang membidik dikarenakan bahan lensa teleskop dibuat dari bahan berkualitas dengan ukuran diameter tubnya adalah 30 mm dan lensa depannya adalah 44 mm. Hasil lensa teleskop dengan tingkat kecerahan yang tinggi dan tidak lelah di mata ketika dipakai untuk membidik dengan durasi yang cukup lama di depan lensa teleskop. Tambahan sunhead untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke retina mata ketika Anda membidik di ruangan terbuka dengan intensitas cahaya yang berlebih pada saat dipakai membidik siang hari. Kemudian tutup teleskop pada bagian depan serta belakang teleskop yang berfungsi untuk menutup atau melindungi lensa teleskop bagian luar dari air, jamur, Debu serta kotoran yang bisa merusak lensa. Jika ada debu ataupun air yang menempel pada lensa teleskop, maka Anda tinggal membersihkan lensa teleskop dengan LED pembersih bawaan dari teleskop Discovery HT ini. Untuk Anda yang suka belusukan atau menggunakan kaliber besar seperti senpi, teleskop ini sangat direkomendasikan untuk Anda karena sudah mempunyai fitur anti getar, anti air, dan juga anti kabut. Untuk menunjang ketahanan getar pada teleskop Discovery HT ini, pabrik memberikan mounting double bow dengan rel Picatinny secara gratis pada paket pembelian. Bagi Anda yang suka menembak long range, tidak perlu khawatir karena teleskop Discovery HT tipe terbaru ini sudah bisa untuk melakukan permainan turret. Teleskop Anda bisa main turret untuk menembak long range, sehingga target jarak dekat maupun jarak jauh bisa dilakukan dengan mudah. Berikut tampilan serta view dari hasil teleskop Discovery HT pada saat melakukan kegiatan menembak dan berburu di luar ruangan. Hit guys, jarak kurang lebih 50 meter ya. cek dulu siapa tahu di pohon yang lain juga ada sepertinya kosong ya guys ini cuma ada satu tadi ini di sini ini dia senapanya Marauder Bullpup teleskopnya Discovery HT 416 x 44 SFVR FFP tadi targetnya ada di sana ya kurang lebih 50 meter untuk peredamnya saya menggunakan peredam Elepan GL 700 teleskopnya tadi menggunakan zoom 16 jadi terlihat sangat dekat ya paralaknya main di 50 yard bipodnya saya menggunakan bipod atlas ya keren poin pertama mantap Oke okay, teman-teman tadi tupainya ada di pohon ini pohon bawang ini tepatnya di uh, kayu yang paling bawah ini jatuh tadi di bawah sini ya kita lihat perkenaannya lokasinya cukup menyeramkan juga headshot ya teman-teman ini kena headshot kepalanya mantap nih perempuan saya teleskopnya menggunakan Discovery ht 416 kali 44 SVR FFB untuk zoomnya tadi saya menggunakan zoom 8 para lakma main di kurang lebih 15 meter eh 15 yard mantap oke okay guys itu tupainya ada sana ya tadi saya nembaknya ada di pohon apa ini namanya bawang kena sempat masih hidup cuma udah mati kita coba ambil ya ini posisinya cukup susah bawahnya kali bos mengerikan laki-laki ini hmm. oke mantap ya ini senapanya marauder pulpup ya kode eh, tabung 360 cc teleskopnya discovery ht terbaru 416x44 SFIR FFP Mantap. Jadi tunggu apa lagi? Dengan lengkapnya fitur pada teleskop Discovery tipe HT 4 16 x 44 SFIR FFP ini dan juga harga yang murah meriah. Anda sudah bisa mendapatkan teleskop yang bisa untuk menembak long range, main turret, anti air, anti getar, FFP, pandangan luas serta bidikan yang tajam. Dengan harga teleskop sekitar 1,3 jutaan. Anda sudah bisa memperoleh teleskop ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng pemberitahuannya agar Anda mendapatkan informasi mengenai hobi menembak dan berburu lainnya. Salam satu laras.